The Comic. Malam ini kita akan membahas tentang berbagai tipe laki-laki yang ada di dunia. Oke, kita akan mengajak satu laki-laki untuk ngobrol bareng kita. Ini dia yang tidak pernah sial, Ari Untung. Tangga gua nih. Halo siapa ya? Tangga gua nih. Apa kabar Danto Darna? Apa? Saya Darto. Oh itu Darto ya, Darto ya. Iya, saya Darna kemarin. Oh, ini tetangga gua nih. Tetangga kan kita tetangga, lo kan di itu kan. Perasaan udah di-delete tuh dari kecamatan kayaknya deh. Oh iya sih, memang sih saya udah enggak diterjatuh. Ah, kebetulan tukang buburnya datang bentar ya. Iya. Iya. Oh, jadi dicuekin, jadi dicuekin. Iya, 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 iya. Ini adalah tipe laki-laki. Kalau Ari Untung ini tipe kalau menurut saya laki-laki yang sangat apa ya? Beruntung, Pak. Dalam tanda kutip nurut dengan istrinya. Oh. Pengen coba sekali-sekali. Oh. Ya kan, pengen coba sekali-sekali bandel. Kakak Dodi silakan mau komentar mungkin Kakak Dodi. Beli motor tanpa seizin istrinya, istrinya tahu disuruh jual. Udah laku motornya. Apa? Yang disuruh jual sama istrinya udah laku itu. Iya, udah laku. Semua orang tahu jadi. Semua orang tahu saya gak ada motor ya. Gak boleh pakai motor jadi tahu ya. Tahu, tahu, tahu. Oke, oke, bebas ini. Kan laki-laki. Laki-laki, laki-laki. Kan katanya lebih baik minta maaf ya kan. Daripada baik minta izin. Daripada minta izin. Kalau minta maaf gak dimaafin, jual. Jual. Akhirnya minta maaf. Pernah punya. Yang penting pernah ada, make foto udah. Tapi apakah bapak-bapak berdua ini bad boy? Pertanyaannya itu aja jadi dulu waktu muda. Sampai sekarang ya jawabannya itu dia. Kita lihat yang satu ini nih videonya. Nih. Penjahat tertampan, sedunia, bebas dari penjara, siap jadi model. Ini namanya Jeremy Mix. Oh, namanya Jeremy Mix, Pak. Atau Mix. Iya itu deh. Dia umurnya 30 tahun belah. Ganteng ini orang. Iya. Dia heboh ya, sempat membuat heboh internet karena disebut penjahat tertampan di dunia. Pas di-upload fotonya oleh kepolisian Stockton. Nah, karena dia punya senjata ilegal di penjara, tapi udah bebas dan akhirnya dikontrak sebagai model setelah keluar oleh agensi Cross Management. Oh, luar biasa. Oh. Bahkan dia punya followers 200 ribu orang di Instagramnya Jimmy Mix Official. Berapa Jimmy followers? Mix, ya? Wow, 200 ribu. Belum nyampe. Boleh selanjutnya? Boleh, boleh, boleh. Selanjutnya ini tipe pria yang terkenal karena orang tuanya. Anda terkenal karena apa? Orang tua saya. Oh gitu. Orang tua saya, bapak saya namanya Untung. Oh. Jadi saya pakai nama bapak saya itu. Oh iya, 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 iya. Ini berarti memanfaatkan kepopuleran orang tua ya. Benar. Bapak terkenal karena apa? Saya terkenal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya lanjutin? Nah, jangan, boleh. Kita lihat artikelnya. Foto selfie ketampanan. Siapa namanya? Aryan. Aryan Khan. Menyayangi sang ayah Shah Rukh Khan. Kita lihat fotonya. Ini keluarga penuh tanda tanya ya. Pakai Khan belakang. Iya. Aryan Khan. Iya. Oh itu dia tuh. Ini si Aryan. Ini Aryan nih. Oh ini pas kecilnya? Ini iya tuh yang kiri. Ini Shah Rukh. Shah Rukh. Nah itu siapa yang gak tahu? Itu Aryan tuh. Kayak L ya? Eh Al. Betul. Dia punya band sering kan Aryan kan? Buset. Bukan, beda. Oh iya. Beda itu. Dia menempuh pendidikan SMA di Inggris gitu. Okay. Dia usianya 18 tahun. Makanan dan minuman favoritnya adalah yang berbau India. Oh, masa sih? Karena memang dia sudah India ya. Jadi gitu. Suka minumin kuah kari gitu ya. Kental banget. Kuah kari gitu. Tapi apakah Anda seorang pria pekerja keras? Wih. Memang setiap pria kalau mau kerja harus keras. Betul. Iya dong. Betul. Ototnya keras. Keras memang. Kemauan semangatnya. Keras. Niatnya keras. Betul. Cicilan rumah udah? Apa? Cicilan rumah. Rumah gua gak nyicil. Wih. Kasih. Alhamdulillah. Nomor tua ya? Alhamdulillah. Oh, juga ya? Alhamdulillah. Kita lihat ini sudah menunjukkan kerja keras sejak dini. Ini dari kecil aja dia sudah dididik jadi supir traktor. Gokil. Wih. Benar. Tanpa sepengetahuan ayahnya. Benar, tapi jago loh. Ini dia gede jadi atlet catur katanya pas sekarang. Enggak ada hubungannya ya? Oh iya, sorry. Salah. Sorry.
Nah ini kan cuma di zoom ke sini kan. Benar-benar. Nah kalau di zoom out hancur itu gedung. Iya. Lagi berantem orang-orang pada jatuh ke belah-belah gitu kan. Kelihatan sih dari matanya kayak dia sering tidur pagi ya. Iya. Kalau yang tidur pagi mah itu tuh. Oh. Gitaris kita. Kenapa emang? Kacamata hitam. Cuma dari semua cuma dia yang pakai kacamata hitam. Karena dia hobinya pulang pagi. Oh gitu. Mas boy. Iya makanya jumat. Namanya Torang Pulang Pagi. Selanjutnya ada juga ini ada cowok-cowok yang gampang merasa kesepian. Keren. Cus. Boleh lah. Pegang terus. Mungkin itu bukan karena kesepian. Kenapa? Itu diambil gambar pas lagi gempa. Oh, oh jadi ini pegangan. Pegangan. Tapi apakah Anda seseorang yang suka main game juga? Bisa laki kan boys will always be boys. Oh, cowok harus punya mainan. Apa mainan? Kalau gue setiap hari sih gue olahraga dong. Gue main bola sebenarnya. Serius? Heeh. Tanyain bola dong, Mas Arto anak bola. Eh, gue anak bola banget tuh. Lu main juga? Lu pakai apa mainnya? Lu pakai apa mainnya? Pakai kaki sepak bola. Gue pakai City, kalau enggak pakai Madrid. PS. Frank Lampard itu. Ada Frank Lampard kan. Dalamnya ini daging ayam kan? Lampard itu Lampard. Kita lihat yang satu. Nah ini ya. Boys will always be boys ini mah. Ush, jago. Oke. Lah, nangis. Oh, gembeng. Oh, kalah. Drama. Nangis. Gitu tapi ya. Enak anak kecil zaman sekarang tuh mainnya gitu. Coba zaman gua dulu kalau main itu pakai yang giniin. Tarik. Udah habis. Gimbot. Ah, tapi kita enggak tahu ya. Enggak sih gitu. Gua ceritain bapak gua yang main, bukan gua enggak tahu kan. Gua juga enggak tahu. Kita lanjut ya. Ini tipe cowok yang terakhir, tipe cowok yang awet muda. Kita lihat artikelnya. Awet muda, ayah di Tiongkok ini malah dikira pacar sang anak. Lu? Lah. Anaknya masih kecil, Pak. Buset. Lah iya bener juga ini. Iya itu. Lah itu bapaknya. Bapaknya tuh. Kayak Andika itu. Andika. Buset. Ini remaja yang memiliki akun Weibo bernama Xi Xiaoxin. Mengaku jika ayahnya sering dianggap kakak atau kekasihnya. Oh. Ibunya justru dianggap sebagai kakak perempuannya. Oh jangan-jangan itu memang ayah tiri. Enggak bro, itu beneran ayah kandung. Kandung? Oh gitu. Gue megal begitu anak gue sama gue berarti ntar. Emang anak lu umur berapa? Anak gue sekarang masih 7 tahun, tapi kan gue awet tua. Oh iya dia awet. Ini putih-putih sih. Iya, awet. Tapi walaupun gini udah berhenti di sini gitu. Oh. Sekarang lu umur berapa? Ya jalan 30 lah. Gak mungkin lah lo. Gue nonton lo dari kecil. Coba kita bandingin. Ayah yang tadi dengan ayah yang satu ini. Keren. Keren. Siapa itu keren banget itu ya. Tuh anak gue udah segitu kan. Bingung kan dia. Bapak gue nutut lampu sampai kira-kira. Itu pelajaran yang gak bener tuh. Tapi sebenarnya kita yakin walaupun sekarang sudah ada kerutan-kerutan. Kita pernah tahu bahwa Ari Untung tuh pernah muda ya. Enggak ya masa lahir langsung segini Pak. Saya lahir langsung tua kok. Benjamin Button kali. Kita bandingin dengan Ari Untung yang dulu. Gila. Tabu.
juta kopi? Itu untuk kalangan sendiri. Buat keluarga kita aja. Gitu. Pada tampil juga gitu? Apa? Nggak ketampil di acara nikah tampil. Gitu. Ya pokoknya kalau kita mau bagus, kita makan cumi dulu kan hitam semua tuh kan. Gitu. Itu kan zaman dulu. Sukses. Gue temennya Zaskia, gotik dulu kan gotik. Zaskia. Nyanyi dong dikit. Nyanyi dikit-dikit. Jebakan Batman deh. Oh itu gue ditiru sama band luar. Ditiru news gue. Itu anak News Mujiono. Kenapa gue tau lo mau ngomong itu ya? Abis ini kita mau nonton video YouTube bareng Nona Ina Marika, tapi mari kita permalukan dia dengan nonton video ini sampai habis. Yoi, ini dia Ari Untung dan apa tabu-tabu nama bandnya. Tabu-tabu. Klip satu lagi deh. Siapa dirimu yang pantas untuk menyakitiku? Siapa kau kira kau berhak untuk mengadiliku? Manero Estrella. Ya udah ini aja. Memaksa. Suara hati lagi dong. Mas Dato, kesenangan lagi. Ayo.